ada Arai Astro TR ini. Jadi ini helmnya repaint dari sebelumnya, dari Jepangnya juga udah repaintan tapi repaint jelek gitu. Jadi gue repaint ini glass black. Jadi kondisi ya pasti masih 99% lah baru di repaint. Kita cek click fan. Masih oke semua, plat-platnya masih klik. Eyebrow fan di visor juga masih bagus. Mod fan-nya masih bagus. Oke, sekarang kita cek. Visor-nya banyak baret sini. 60-70%, tapi kalau lo mau pakai harian ya udahlah. Masih bisa ngelihat. Kita cek base plate dan side pot. Oke. Nah, ini jadi side pot warna aslinya tuh dari Jepangnya kayak gini nih, kayak biru telur asin. Tapi ini side potnya masih original, atas bawah belum di repair. Ini base plate-nya sebelah kiri, base plate sebelah kanan. Dan ini adalah interiornya. Oke, jadi interiornya udah diganti ya. Kainnya neck roll sama kain cheek pad. Keras. Oke. Ini helmnya jadi size apa nih? M. 10 mili M. Masih bawaannya ini jadi crown pad. Kainnya juga ini bawaannya. Nah, yang udah diganti adalah cheek pad nih. Kainnya udah diganti. Oke. Sekarang cek EPS. Nah, ini jadi chin strap masih originalnya juga. Belum ada yang di repair. Jadi helm ini adalah size M. Ini EPS-nya. Oke. Pembuatan, waduh, stikernya udah pada hilang semua ini. Udah nggak kelihatan. Tapi Astro TR nih kisaran tahun 2004-2005 biasanya. Karena di tahun 2008 udah ada Astro IQ. Oke, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli.